Hello guys, welcome back to my channel ya, Bian Official. Ini kita ada kesempatan buat update stok ya. Seperti biasa setiap minggunya update stok mobil di Bursa Mobil WTC Mangga 2. Dan ini ada banyak dari teman-teman ya yang request tentang apa Innova ya, Innova bensin, Innova diesel. Kita banyak stok di Bursa Mobil ini. Dan untuk detail harganya kita nggak bisa ngasih tahu ya, sama detail video barangnya, karena di sini itu alasannya itu begini. Mobil Innova di showroom 1 sama showroom satunya itu berbeda harga. Jadi kita nggak bisa mastiin harganya sekian, tapi nanti bagi yang serius minat nanti beda lagi harganya, karena kita kan takutnya nggak konsisten. Cuman untuk barangnya ada di sini, untuk tipe G, tipe V, tipe luxury ada semua. Untuk yang bensin, untuk yang diesel ada semua ya. Matic banyak ya. Tapi kalau manual terus terang di sini sangat jarang ya untuk Innova manual. Cuman pasti ada, kalau mau nyari pasti ada. Oke, untuk detailnya untuk yang serius bisa kontak WhatsApp ya, dibaca deskripsi atau follow Instagram ya @bianbianotomotif. Oke, saya Bian di sini. Let's get started. Oke, jumpa lagi ya sama Bian Official untuk update stok mobil ya setiap minggunya. Dan untuk informasi lebih jelas itu tonton video sampai selesai dan baca deskripsi untuk informasi setiap mobilnya ya. Jadi bisa jelas ya, menanyakan gamblang ya, stoknya ada di sini ya. Untuk kemarin ada yang request Innova, di sini ada Innova, ini ada juga nih Nissan Match baru, ini sebelahnya juga ada Camry ya, ini 2012 nih Camry warna putih, warna hitam juga ada, cuman kita nggak bisa semua mengekspos ya. Di sini tuh lebar banget, terus nyampe lantai 10 ya. Ini saya paling bawah, baru lantai 3. Dan ini masih ori semua nih kelihatannya. Kalau menurut saya ini masih ori, bagus banget nih Camry. Oh, ini dari belakang nih. Camry 2,5 ya, tipe V. 2012, pemakaian 13. Platnya juga keren, oh, RFS. Nah, ini untuk Nissan Match ya. Ini baru datang, belum kita bersihin ya. Cuman kemarin sempat kita cuci mesin, belum kita finish ya. Dan ini Innova yang kemarin, Innova diesel dong. Ada, masih ada. Ada Mercy juga masih ada. Ini kita kemarin lihat sekilas ya, di sini ada Innova nih, ini ada Innova lagi warna putih lagi nih ya, yang nyari Innova banyak di sini. Ini G kayaknya, ini tipe G. Ntar di belakang sana ada lagi, saya pernah kemarin lewat survei ada ya. Untuk detailnya baca deskripsi aja. Oke, kalau menjelaskan satu-satu, review satu-satu, satu video lama banget bro. Serena ini warna abu-abu juga ada, HWS ya, bagus banget nih. Nanti ada lagi warna putih juga ada ya, Serena HWS. Ini kemarin saya survei di sini ada Innova nih. Di sini ya, ini Innova nih warna putih juga, sama belakangnya ada yang ribbon ya, yang baru ada juga nih belakangnya nih warna hitam. Ini tipe G 2400. Ya, ini dari depannya. Di sini kita nggak bisa ngasih harga ya. Soalnya sudah dijelaskan dari awal itu, ini showroom itu berbeda-beda yang punya ya. Jadi walaupun tahunnya sama, harganya beda-beda. Nanti kalau ada yang minat serius menanyakan mobilnya, nanti saya kasih tahu harga di sini sekian. Ntar pas tanya lagi beda lagi, karena biasanya udah laku, terus dikasih barang showroom lain
beda harganya. Takutnya dibilang nggak konsisten ya, itu nggak, kita itu apa adanya kok ya. Kita cuma ngasih informasi bagi yang mencari ya atau butuh mobil bekas ya. Di sini bekas semua ya, walaupun tahun muda pasti bekas semua. Alphard ada, no, Hellfire banyak banget nih. Brio, Mobilio ada di sini ya. Yang baru juga ada, Brio lama, Brio baru ada. Ini untuk Mobilionya. Brio 2017 ada, terus Brio 2019-20 ada di sini. Komplit banget ya. Pokoknya jangan khawatir lah, di sini barangnya masih bagus-bagus semua ya, perawatan semua. Jadi kalau minat itu tinggal datang, lihat barang, cek fisik segala macam, pokoknya test ride lah, test ride ya, bisa, boleh dicek ke bengkel resmi, boleh. Itu nggak usah benerin apa-apa, udah beres di sini, udah bener semua ya. Walaupun ada lecet sedikit pasti udah dicat ulang. Kalau catnya masih bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Kalau masih ori saya bilang ori, kalau udah reparasi saya bilang reparasi. Ini banyak banget, ada CRV baru, CRV lama, ada Honda Jazz Expander nih ya. Ini Expander nih. Ini ada dua nih, Expander kanan kiri warna hitam sama warna putih sebelahnya. Ini udah beda-beda showroom. Ya ini yang warna putih. Expander, ini Ultimate atau Sport nih. Ini untuk utara ya, Jakarta Utara. Ini selatannya warna hitam nih. STZ. Expander ada di sini banyak banget. Tipe Sport juga ada ya, ini udah Jazz lama ada juga nih. Ini di belakang ada Innova lagi nih warna hitam nih. Nah ini di samping yang awal tadi itu, yang awal warna putih, ini ada hitam lagi. Kadang barangnya nyeresep-nyeresep ya di belakang, jadi nggak kelihatan dari depan. Kalau nyari mobil mesti masuk, jadi kelihatan. Fortuner ada nih, kiri Innova kanan Fortuner, no, banyak banget di sini. Mau cari mobil apa ada di sini. Oke, bursa mobil WTC Mangga 2 ya, jual beli mobil bekas. Ini ada HR-V nih 2019 ini. Ini masih mulus banget warna putih. Oh, 2009 Jeff, B10 Jeff ya, bagus nih platnya juga. Di sebelah kiri gua ada Serena itu ya, ini Diatina Center Serena nih. Ini ada Serena putih juga nih, HWS nih. Kalau dilihat depannya ada fog lamp di bawah, itu HWS kayaknya. Kita coba cek aja warna putih ya. Oh, HWS. Kalau yang warna abu-abu ada juga ya. Biasanya kebanyakan yang nyari itu warna gelap ya, abu-abu kita ada yang tadi awal tuh. Oke, ini di sini ada ya untuk tipe G, tipe V, luxury ada, bensin ada, diesel ada. Jadi yang untuk menanyakan Innova di sini ada 2014 ke atas ya. Untuk 2014 ke bawah kita masih jarang, barangnya udah jarang ya maksud saya. Tipe G nih, 25 2500 cc. Oke, cukup ya. Jangan lupa like and subscribe Pian Official, share videonya bila bermanfaat, dan sampai jumpa.